Ini apa nak buat asam pedas ikan kembung ya, asam pedas rebus. Ada daun kesum, ada ikan kembung 5 ekor, ada serai 1 batang. Ini ada bunga kantan dengan batang dia ya. Ini ada asam keping, asam keping tu kecil-kecil ya. Sebut kunyit sedikit, belacan 1 sudu kecil, perasa, garam. Nanti kita boleh rasa. Ni cili kisar dalam 3 sudu makan. Kalau nak pedas lagi, tambah lagi 1 sudu. Okey. Ni bawang nanti kita kisar dengan cili ni. Kali kita nak kisar dengan cili sekali ya. Kunyit. Belacan. Garam. Ni perasa. Masukkan air lebih ni. Kuah dia agak-agak lah ikan banyak mana. Tunggu mendidih baru masuk yang lain-lain. Kalau ada bendi lagi sedap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Harap sahabat semua sehat selalu, dimurahkan rezeki, bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini apa nak masak? Asam pedas rebus ikan kembung. Sila like dan subscribe. Okey, terima kasih. Okey, dah nak mendidih dah, kita masukkan asam ya. Asam ni, asam ni kecil-kecil je ni. Ini asam keping ni dah lama dah apa buat sendiri. Apa potong kecil-kecil kan. Bila dia kita jemur tu dia kecut. Biar dia mendidih dulu, kita masakkan cili tu dulu. Kurang garam ya. Okey, masamnya dah cukup. Kita masukkan bunga kantan. Serai. Ikan. Okay, daun kesum. Tunggu mendidih. Okey, dah siap. Okay, tu ada kuah lagi. Ini apa nak makan? Ini ada. Jumpa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma marina bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan ya.
Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, bye-bye. Jumpa lagi di lain video. Oke, bye-bye.